Seandainya ada yang teringin melihat kecantikan burung merak jantan saat mengepakkan sayapnya atau rindu mendengar kukukan ayam maupun ingin melihat pelbagai burung di depan mata, apatah lagi memberi makan pada arnab yang comel maupun mengusap mesra kedai hatta bertemu kura-kura besar giant. Semua ini menjadi kenyataan bila berkunjung ke The Bentong Farm. Sesuai sebagai destinasi percutian dan rekreasi untuk keluarga, The Bentong Farm yang terletak kira-kira 1 jam perjalanan dari Kuala Lumpur menjanjikan pengalaman istimewa buat seisi keluarga. Difahamkan di sini terdapat banyak haiwan-haiwan yang jinak, hinggakan bukan suatu yang pelik bila anak-anak boleh bermain kejar-kejar dengan ayam, kambing dan sebagainya. Pastilah anak-anak paling teruja dan seronok bila ke sini. Bukan itu sahaja, turut menanti kunjungan anda sekeluarga adalah beberapa haiwan lainnya yang mungkin antara kita belum pernah melihatnya dari dekat, seperti kerbau merah jambu, raccoon, alpaka, kanguru, angsa hitam dan banyak lagi. Memang best kan bila di sini? Tapi berapa tiket masuknya ya? Tak semahal mana pun, cuma RM48 untuk dewasa dan RM38 untuk kanak-kanak. Lagi satu nak bagi tahu, jika seharian anda berada di sini, jangan bimbang, kafe dan surau juga turut disediakan untuk keselesaan pengunjung. Jadi anda sekeluarga tidak perlu gusar untuk mencari tempat makan dan tempat solat mengikut keselesaan masa anda. Selain tujuan kita datang ke sini untuk tengok haiwan, di sini juga ada kawasan ladang sayur dan buah-buahan tau. Menariknya juga, bila berjalan-jalan di ladang buah dan sayur ni, anda juga akan nampak beberapa replika buah dan sayur yang sangat besar. Apalagi, bolehlah ber-OOTD di situ. Pendek kata, landscape di sini memang cun dan pasti anda sekeluarga enjoy berkunjung ke sini. Okey, jom kita cipta kenangan terindah di The Bentong Farm bersama keluarga tercinta.